KPR Sejahtera FLPP Bank Jambi merupakan program penawaran KPR terhadap calon debitur yang memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah. Guna membeli rumah sejahtera tapak atau rumah sejahtera susun melalui jasa pengembangan dengan suku bunga terjangkau dan syarat yang mudah. Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki dan menghuni rumah sendiri, Bank Pembangunan Daerah Jambi memberikan penawaran KPR terhadap calon debitur yang memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah guna membeli rumah sejahtera tapak atau rumah sejahtera susun melalui jasa pengembang rekanan Bank Jambi dengan suku bunga terjangkau serta syarat mudah sesuai ketentuan pemerintah dan Bank Jambi sebagai perbankan pelaksana program. Disampaikan PLT Direktur Utama Bank Jambi, Hairul Suhairi, memaparkan banyak sekali keuntungan yang ditawarkan Bank 9 Jambi. Pada kredit kepemilikan rumah ini diantaranya suku bunga yang terjangkau dan tenor kredit 1 tahun sampai dengan 20 tahun. Maksimal plafon sesuai ketentuan program, biaya administrasi murah dan debt service ratio besar dan uang muka terjangkau. Dan nilai maksimal harga rumah dijamin sesuai ketentuan program, serta dengan uang muka yang terjangkau. Melalui Bank Jambi dan program tersebut, masyarakat dapat memiliki rumah layak huni serta memiliki fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dapat mengajukan dan mendapatkan subsidi bantuan uang muka dari Kementerian PUPR atau Bapertarum, Taspera, dan dapat melebihi batas usia pensiun, serta dapat dimanfaatkan seluruh jenis calon debitur baik dengan penghasilan tetap, tidak berpenghasilan tetap, dan atau pembayaran gaji calon debitur bersifat payroll dan non-payroll. Linaliska, JEK TV, melaporkan.